Ini dia mau mukul saya, ini keributan antara sopir ambulans dengan pemotor terjadi di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sang sopir yang merasa telah dipukul terus menghalangi rombongan pemotor yang berupaya melarikan diri. Keributan keduanya baru berhenti setelah seorang petugas kepolisian melerai. Petugas kemudian mengamankan keduanya. Keributan terjadi setelah mobil ambulans yang akan mengantarkan jenazah ke RSCM diserempet oleh pengendara motor. Namun saat menepi, tiba-tiba pengendara motor lain langsung memukul. RSCM dulu, ngantri jenazah. Ngebenterin yang satunya, Pak. Dia tak tahu saya di sini, dia tak tahu berhenti ngalangin saya. Saya tanya kenapa, dia malah emosi, mulutnya bau minuman, alkohol. Sama temannya saya didorong, kepalanya ini pengen dipukul. Guna proses hukum, baik pengendara motor dan sopir ambulans dibawa ke Mapolres Jakarta Pusat. Polisi juga mengamankan motor dan ambulans sebagai barang bukti.